Arabica, Gunung Prau, Gunung Halu. Oh, ada kopi Gunung Halu. Ini rajanya pasti Raja Halu. Ini bentuknya ya, jadi rada letak terkemprok ya Pak ya. Iya Pak, enak Pak. Pasti masih enak. Pahit. Ini enggak enak kok. Kopi, Pak. Masih ada pian. Ini aku ngombe kopi entar, ra? Oh, boleh, Pak. Anak warungnya apa nang kono, apa nang kene, apa nang piye? Mas, ini aja, Pak. Hah? Eh, coba ya. Eh, ngombe kopi kene, Le. Nggih. Coba. Aku gawe nang kopi sing enak. Ini kopi lanang. Jenenge kopi apa kene iki? Kopi Warso, Pak. Hah? Kopi Dharma Boutique Roastery, Pak. Hah? Dharma Boutique Roastery. Dharma Boutique Roastery. Boutique? Boutique. Butik? Iya, yeah, roastery. Roastery? Iya. Yeah. Oh, apa? Roaster. Oh, roastery, ya. Dan ini ada kopi lanang 106 ribu per kilo ya, Mas? Iya. Per kilo. Saya mau dibuatin kopi itu oleh mereka, nah kamu lihat. Ini mesinnya bukan roaster-roaster yang hebat-hebat itu, tapi pompa banyu gitu ya. Iya, yeah. Oh, ternyata kopinya banyak. Aceh Bourbon 320. Wah, gayo luwak. Luaran banget ya? Iya, Pak. 620.000 per kilo. Gayo luwak paling larang. Ini ternyata kopi bubuk sumber urip sejak 1916 Semarang. Hei, kopinya sing ndi, Mas? Iki bubuk sumber urip sing ndi? Iku Rien, Pak. Rien, saiki sore enak. Oh, ternyata sudah meninggal kopinya, sudah tidak ada lagi. Nah, ini ternyata kopinya komplit. Gayo, Cidikalang, Wamena, Toraja, Kintamani, Arabica, Gunung Prau, Gunung Halu. Oh, ada kopi Gunung Halu. Ini rajanya pasti Raja Halu. Nah, ini. Dugaan saya jangan-jangan dari Purworejo. Ciwede, Ijen, Sindoro, Gayo Wine, oh, ke kopi wine. Kopinya sen. Kopi belum jadi nggak apa-apa ya, mending foto dulu. Kamu jadinya sih dan putih, putih coba. Putih Kurniawan. Putih Kurniawan kesampaian loh. Oh, Putih Kurniawan ternyata ini. Mudah-mudahan kamu juga kenal. Nah, kamu boleh lihat, silakan lihat cara mereka mensangrai. Busut toh, bom. Ternyata ini cara melakukan sangrai. Ini bentuknya ya, jadi rada letak terkemprok ya Pak ya. Iya Pak. Ah.
ini, kamu tahu, ini kopi yang termahal di dunia. Kopi luwak. Bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya masih utuh. Inilah kotoran luwak itu. Jadi waktu kamu minum, jangan dibayangkan ininya. Saya lagi mikir-mikir. Kalau kopi dimakan luwak, terjadi fermentasi, keluar harganya termahal di dunia. Saya tidak bayangkan. Kalau yang makan kopi manusia, harganya mungkin lebih mahal lagi. Ya, om kopi. Adiknya. Oh ya. Isin kuno sudah generasi ketiga saya kira ya. Bapak saya ketiga. Tapi keempat ini generasi saya. Keempat sudah generasi keempat. Dan mesinnya itu kira-kira tahun berapa ya? 1926 itu mulai jaya. Oh. Jadi sebelumnya itu. Jadi berarti sekitar 1920-an ya. Awal. Dan ini sudah menjadi besi tua ini kalau dibuat kafe bagus banget ornamennya ini. Eureka mereknya. Dan yang menarik ada tulisannya. Baca aja. Jangan diter keras-keras. Pelan-pelan. Nak rusak bar. Kurang ngerti arti ini. Nah, ini aja dari kafe bagus kok. Maksudnya kita berakhirnya di ornamen. Tapi saya punya pendapat gini, Bang. Apa? Kan saya sudah secara beberapa generasi ini dan kan sudah menekuni bisnisnya di roastingnya itu. Jadi lebih baik kalau soal kafe itu kita serahkan saja pada mereka-mereka yang. Oh, sama di bumbunya ya, aja ya, roastingnya ya. Aja. Tadi saya nyoba satu kok rasanya. Yang seperti kopi. Tadi dikasih yang robusta. Oh, robusta. Ya kita punya yang arabica juga. Arabica ini anu. Kecut. Salah itu. Salah. Lah kok sana piyung rasanya itu kecut temenan sana. Kecut tapi itu beda dengan asam. Jadi kecut itu kan masam. Rasa. Oh, tapi tidak asam. Tidak asam. Benar matangnya mulus. Perasaan mungkin, Pak. Ah, perasaan piye? Lagi weteng-wetengku dhewe kok tak rasake. Saya tuh kalau makan itu wetenge anu. Langsung apalagi katanya kalau punya mah ini. Justru yang robusta yang lebih mengganggu. Paling itu memicu asam lambung. Kafeinnya lebih tinggi, Pak. Kafeinnya lebih tinggi. Kafeinnya lebih tinggi. Salah, tak kira yang anu arabika yang takut asam lambung. Oh iya, kan kecut ya. Kecut beda dengan asam. Oh, kecut beda dengan asam, tapi ini masam. Jadi arabika sebenarnya malah enggak apa-apa. Keliru pesen. Kopi itu sebetulnya 2.000-3.000 yang enggak ada. Air panas cuma di mesin penyusutan mesin sama sewa tempat itu, Pak. Saya nggak pilih. Berarti ini orang gugup, jadi orang gantung orang ewe balik. Itu nyomong. Bener, tanya kopi saksin dok toh ya. Betul ya, dipikir-pikir. Jadi kalau beli secangkir sampai dengan 50-60 ribu itu, bakulnya mbati kokain. Penyusutan mesin sama sewa tempat. Oh iya. Sekarang trennya orang muda, Pak. Apa? Yang minum kopi itu orang muda. Ya orang tua bareng. Tua jarang. Kalau dulu zaman saya awal itu orang tua. Sekarang anak muda. Nah, sekarang anak muda. Apa? Dan mereka lebih pintar. Enggak, yang tua itu dulu ya muda dia. Waktu itu sudah tua, Pak. Waktu sudah tua. Sudah tua. Loh, nanti ngunung-sungi kuwi. Jadi mereka datang sebagai pelanggan itu umurnya sudah 40 ke atas. Entah sholat sih ya. Ini adik saya sudah kenal ya. Sudah kenalan tadi. Kemarin juga ketemu. Iya. Ya. Ayo matur nuwun ya.